Polsek Cengkareng, Jakarta Barat melaksanakan maklumat bersama tiga pilar dengan ormas yang berada di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Acara yang dihadiri Kapolsek Kompol Agung Budi Leksono dan Ramil Kapten Infantri Nisin MD, Camat Mesudi Effendi, Citra Bayangkara Cengkareng, Forkabi, Pemuda Pancasila, FBR, Pemuda Nusa Tenggara Timur, dan PPKB. Dalam kesempatan ini, Kapolsek mengajak kepada tiga pilar dan ormas di wilayah tersebut untuk sama-sama menjaga keamanan. Dalam pertemuan tersebut, dibacakan ikrar yang berisi diantaranya menjadi insan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, akan senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat negara kesatuan Republik Indonesia serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Mengaspirasi upaya TNI, Polri, dan Camat dalam memerangi atau menanggulangi bahaya narkoba, gerakan radikalisme, dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. Bersatu untuk menolak, menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan Kamtibmas yang dapat meresahkan masyarakat. Menolak segala bentuk baik premanisme maupun kegiatan sweeping di wilayah hukum Cengkareng guna mengamankan perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Dari Jakarta, Tribrata TV melaporkan. Salam.